Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua anak murid saya yang berada seluruh Malaysia. Kita sambung dengan modul simulasi gamelan. Okey, ini adalah instrumen ketiga. Okey, seperti mana kalau kamu terlepas instrumen pertama, kedua, instrumen dan juga lagu, boleh rujuk pada playlist atas. Mana? Sini, atas tu cikgu dah letak. Kamu boleh follow dan tengok. Yang pertama, saron ada tiga, saron demong, saron baron dan juga saron pekin. Okey, sebelum tu cikgu terangkan lagi sekali, kita akan bermain baris satu. Okey, dekat atas tu ada kod, kalau kamu tak ingat kamu boleh baca. Okey, kemudian sebelah kanan, sebelah kanan itu adalah modul yang cikgu gunakan. Okey, ini adalah modulnya, kita akan main menggunakan saron. Jadi kamu jangan risau, saron demong, saron baron, saron pekin boleh menggunakan instrumen sama. Malah siapa yang main slentem juga boleh menggunakan instrumen yang ini. Okey. Siap sedia? Okey, apa notasinya? Baris 1 dan juga baris 2. Res 1 1 res 1 1 2 3 5 3 2 1 1 2 3 1 rest 1 1 rest 1 5 6 I 6 5 3 5 6 5. Okey, hanya pada saron dan juga slentem yang ada notasi I di sini. Okey, di sini cikgu dah bulatkan I dekat sini. Okey, yang lain tak ada. Jadi kali ini bila sampai dekat I, sila ketuk menggunakan I. Okey, jadi untuk saron menggunakan satu instrumen, jadi cikgu pakai yang kali ini. Cikgu masih lagi menggunakan putik kapas sebagai pengetuk, sebab kalau cikgu pakai pen apa nanti dia akan efek pada instrumen ni. Okey, jadi okay, mari kita mulakan. Rest 1 1 rest 1 1 2 3 5 3 2 1 1 2 3 1 rest 1 1 rest 1 5 6 I rest I 6 5 3 5 6 5. Tulang lagi sekali. Rest 1 1 rest 1 1 2 3 5 3 2 1 1 2 3 1 rest 1 1 rest 1 5 6 I rest I 6 5 3, 5, 6, 5. Jadi mudah, senang. Okey, instrumen seterusnya kenong. Okey, kita jumpa pada next video.